Assalamualaikum Mams. Ketemu lagi dengan saya di channel Mama Riz. Kali ini saya membuat brownies kukus 4 telur. Ini saya jadikan base cake kue ulang tahun dengan bentuk love. Ukuran loyang yang saya pakai adalah 20 x 5 cm. Monggo langsung aja disimak videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Bahan-bahan yang digunakan adalah, untuk bahan A, yang pertama ada 4 butir telur, 200 gram gula pasir, 1 sendok makan SP TBM ataupun ovalet, dan 1/4 sendok teh vanili cair ataupun bubuk. Selanjutnya untuk bahan B, ada 150 gram tepung terigu protein sedang dan 30 gram coklat bubuk. Untuk bahan C, itu ada 50 gram coklat batang atau DCC dan 150 ml minyak goreng. Oke, langsung aja ke cara membuatnya. Rage on that beat, going crazy.
brownies kukusnya udah siap digunakan untuk base cake kue ulang tahun ya, Mams. Sekian video dari saya kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.